Terdampak hujan deras yang terus-menerus terjadi sejak beberapa hari terakhir. Seluruh kecamatan di Krayan terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter sejak Kamis pagi 20 Mei. Rumah hingga jalan utama terendam banjir. Parahnya lagi, perkebunan dan jalan antar desa terpantau terendam semua. Dan beberapa jembatan di Krayan yang menuju lahan persawahan juga putus dan rusak berat. Seperti inilah kondisi kecamatan di Krayan saat banjir merendam rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 2 meter.